kami di sebelah channel, kami semua aku Wiza Lawenza. Hai, di video kali ini aku excited banget bakal kenalin ke kalian produk terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Acne Facial Wash yang sudah pre-launch dari tanggal 25 April dan sudah rilis sejak 26 April kemarin, dan bahkan produk ini juga sudah ada di e-commerce sejak tanggal 25 April. Jadi kalau misalkan kalian mau cobain juga produk terbaru dari Scarlett Whitening, nanti aku bakal cantumin link ordernya di description box. Nah, jujur aku tuh happy banget kalau misalkan Scarlett Whitening ngeluarin produk baru, apalagi Scarlett Whitening mengeluarkan produk baru untuk acne series mereka, yaitu facial wash-nya. Dan walaupun aku tipe kulitnya itu nggak berjerawat, tapi jujur aku happy banget kalau Scarlett Whitening ada facial wash-nya gitu untuk acne series-nya mereka. Karena walaupun aku nggak berjerawatan, tapi kadang aku juga pasti suka jerawatan ataupun beruntusan kalau misalkan aku lagi PMS. That's why pastinya aku butuh banget dong facial wash yang bisa merawat kulit wajah aku yang berjerawat dan juga ngebantu membersihkan kulit wajah aku. Dan salah satu facial wash yang lagi aku coba ini adalah salah satu produk terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Acne Facial Wash-nya. Nah, ini dia produk terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Acne Facial Wash-nya. Ini tuh packagingnya sama persis dengan yang Bradley series gitu guys. Untuk si facial wash-nya ini packagingnya tuh sama, cuma beda di kandungannya aja. Jadi kalau yang Acne Facial Wash-nya ini, yaitu terdapat kandungan vitamin C, ada juga kandungan mugwort, ada lemon water, tea tree water, dan juga ada kandungan jeju aloe vera. Dan manfaat dari si facial wash-nya ini, dia tuh bermanfaat untuk ngebantu membersihkan kulit wajah, terus juga menenangkan kulit wajah kita yang berjerawat, mengurangi beruntusan, mengurangi jerawat, dan juga mengurangi minyak-minyak yang berlebih, serta ngebantu untuk mencerahkan kulit wajah kita tuh dari bekas-bekas jerawat ataupun noda-noda hitam. Kemudian kalau untuk tekstur dari si Acne Facial Wash ini, dia tuh teksturnya kayak agak kental, kayak kejel gitu. Dan teksturnya tuh benar-benar ringan banget ke kulit, lembut juga, dan busanya itu nggak terlalu yang banyak banget. Jadi dia tuh kayak mini busa banget, jadi cocok banget buat kulit yang berjerawat gitu. Jadi kayak minim iritasi. Dan kalau mengenai aroma dari si Acne Facial Wash ini, dia tuh aromanya kayak wangi-wangi lemon banget sih. Karena kan seperti yang udah aku bilang tadi, dia tuh terdapat kandungan lemon, jadi wanginya tuh kayak wangi lemon banget. Nah, BTW aku tuh kalau misalkan lagi jerawatan pas lagi PMS, aku tuh nggak cuma pakai facial wash dari Scarlett Whitening aja, tapi aku juga pakai rangkaian skincare dari Scarlett Whitening yang acne series-nya gitu. Mulai dari facial wash-nya, terus juga aku pakai serumnya, day cream-nya ataupun night cream-nya. Jadi makanya di sini tuh aku punya rangkaian skincare dari Scarlett Whitening untuk acne series-nya, dan ini tuh aku pakai kalau misalkan aku lagi PMS aja. Dan ini dia rangkaian skincare dari Scarlett Whitening yang aku punya, yaitu Acne Facial Wash, selalu juga aku punya yang acne serumnya serta day creamnya dan juga night creamnya. Itu aku pakai kalau misalkan lagi jerawatan aja guys. Nah, mungkin karena aku juga sekarang belum skincarean dan kondisi wajah aku juga ada beberapa kemerahan dan juga ada beruntusan gitu guys di jidat aku, jadi aku mau sekalian skincarean juga. Dan pertama-tama aku bakal pakai si Acne Facial Wash-nya untuk ngebantu membersihkan kulit wajah aku tuh dari kotoran-kotoran dan juga minyak-minyak yang berlebih. Jadi ini aku bakal langsung aja aplikasikan si facial wash-nya ini ke kulit wajah aku. Next, setelah cuci muka, aku lanjut lagi dengan pemakaian acne serumnya. Betulnya tuh si acne serumnya ini, dia tuh dilengkapi dengan kandungan salicylic acid, terus juga tea tree, dan juga ada kandungan licorice, ada juga kandungan centella asiaticanya gitu, yang bisa menenangkan kulit wajah kita tuh dari jerawat. Dan biasanya aku tuh pakai serum ini tuh 3 atau 4 tetes aja ke kulit wajah aku. Dan aku tuh lumayan suka gitu dengan tekstur serumnya ini, karena dia tuh teksturnya mudah meresap dan sama sekali nggak lengket. Setelah pemakaian si serumnya, aku lanjut dengan pemakaian day cream. Karena ini tuh adalah pagi hari, aku pakai langsung aja aplikasi yang ke kulit wajah aku. Dan aku tuh lumayan suka gitu loh dengan si
day creamnya ini, karena day creamnya ini ringan banget gitu teksturnya, dan menurut aku sih cocok banget untuk ngebantu merawat kulit wajah aku yang berjerawat. Dan walaupun kulit wajah aku lagi jerawat ataupun beruntusan, dia tuh tetap bisa ngebantu melembabkan, terus juga bikin kulit wajah aku tuh jadi kelihatan glowing gitu guys. Nah, jadi itu dia skincare yang lagi aku pakai kalau misalkan lagi jerawatan atau misalkan aku lagi PMS. Jadi aku tuh kalau misalkan lagi PMS pakai skincare tuh dari Starlight Whitening. Aku pakai satu set rangkaian skincare-nya yang acne series-nya gitu, mulai dari facial wash, day cream, night cream, dan juga pakai serumnya. BTW untuk rangkaian skincare dari Scarlet Whitening ini, dia tuh juga memiliki harga yang affordable banget. Dia tuh harga per produknya Rp75.000 dan sudah ber-BPOM, jadi aman banget untuk digunakan. Dan kalau misalkan teman-teman dari YouTube pengen juga cobain produk dari Scarlet Whitening, nanti aku bakal cantumin link ordernya di description box. So, mungkin segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye!